kesimpulan dari poligon SISQD7 yang kita coba menaiki dari jembatan Rumpiang. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku semua. Di kesempatan ini kita akan mencoba dari SISQD7. Oke, bosku. Itu adalah jembatan yang kita akan naik, bosku. Itu warna merah, bosku. Itu jembatan tertinggi di Kabupaten Baritokuala, bosku. Istimewir. Itu sama seperti kita naik gunung, tuh, bosku. Kita akan coba dari poligon SISQD7 untuk naik jembatan itu, bosku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita akan mencoba poligon SISQD7. Kemarin gue mencoba dari poligon Sege Fitri. Oke, Sege Fitri. Alhamdulillah sangat mudah, bosku, naik jembatan ini. Kita akan coba dari poligon SISQD7. Apakah mampu atau tidak, bosku? Gue pindah giginya yang paling berat, bosku. Oke. Oke, bosku. Untuk darat separuh naik ini tidak, tapi gimana? Tidak terlalu berat sih. Oke, kita pindah gigi. Semakin berat, bosku. Tuh, bosku, jembatannya kan tinggi kan? Pindah gigi lagi. Ya, lumayan ngos-ngosan, bosku, dibandingkan daripada Sek Fitri. Anjay. SISQD7. Mungkin berat badan saya 80 kg ya. Oh. Iya. Gaya berkelok sedikit. Ayo, bosku. Iya. Dan akhirnya kita posisi di atas, bosku. Finish, bosku. Oke, kita putar balik, bosku. Lihat kanan kiri dulu, bosku. Banyak mobil, sepeda motor. Hari ini kita perekaman menggunakan GoPro Hero 7 Black. Istimewir ya, bosku. Oke, kita putar balik. Masih ada sepeda motor. Oke. Hati-hati loh, bang. Iya dong. Kita hati-hati, ini banyak orang. Iya. Tuh, bosku. Rumah-rumah aja terlihat lebih kecil di bagian posisi bagian bawah. Jadi dari kesimpulan dari poligon SISQD7 yang kita coba menaiki dari jembatan Rumpiang, ternyata tidak sulit juga, bosku, untuk SISQD7 naik di jembatan Rumpiang yang tertinggi di wilayah Kabupaten Baritokuala. Oke, bosku, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. See you.